Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'du. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah yuladina ma'ahu asidda'un al-kufar ruhamahu bainahum. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan langit dan bumi, menciptakan kita semuanya, menciptakan segala kebaikan dan menolak bagi kita segala keburukan. Dialah Allah, tiada Tuhan selain Dia, kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita senantiasa bersyukur, kepadanya lah kita memohon ampunan, kepadanya lah kita mengharapkan segala pahala-pahala dan balasan-balasan yang Dia janjikan, dan kepadanya juga kita kelak akan dikembalikan pada satu saat yang tidak ada keraguan di dalamnya, dan mudah-mudahan pada saat itu tidak tersisa pada diri kita kecuali ridho-Nya, sehingga kita dapat memasuki surga yang telah dijanjikan oleh-Nya. Salam dan salam semoga terdengar dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia mulia yang insyaallah senantiasa menjadi panutan, menjadi teladan, menjadi contoh bagi kita semuanya. Karena apapun yang beliau lakukan itulah kebaikan, itulah kebenaran, dan mudah-mudahan kita senantiasa untuk mencontohinya. Alhamdulillah, iman fillah yang dirahmati Allah. Jadi pada hari ini kita melanjutkan kajian kita, yaitu adalah lemah lembut kepada kaum mukmin dan keras terhadap kaum kafir. Kita sudah sampai pada pembahasan bahwa para sahabat ini senantiasa lemah lembut kepada sahabat-sahabat yang lain, walaupun mereka mendapati sahabat-sahabat ini berbuat salah, ataupun ketika mereka mendapati ada kekurangan pada sahabat-sahabat ini, atau ketika mereka diperlakukan tidak baik pada sahabat-sahabat yang lain. Tapi ketika perkara ini berkaitan dengan penerapan hukum Islam, maka mereka kembali lagi bersikap tegas. Ini adalah sikap yang diajarkan oleh Islam, yaitu adalah sikap tawazun. Sikap tawazun adalah sikap yang seimbang, sikap yang cocok ketika menghadapi satu hal dan menghadapi satu hal yang lain. Jadi dia tidak serta-merta karena dia muslim lantas senantiasa mereka ini dikerasi atau sebaliknya dilembuti, tidak. Tapi tergantung kondisi. Nah, karena Islam ini sudah saya sampaikan secara terus-menerus, Islam ini tidak pernah melihat pada siapa yang melakukan, tapi melihat pada apa yang dilakukan. Kalaupun seorang muslim melakukan kekufuran, maka kita mengkritik. Kalaupun seorang muslim, waalaikumsalam, ketika seorang muslim melakukan kesalahan, kita memperbaiki. Ketika seorang kafir melakukan kebaikan, maka kita mengapresiasi. Kalau kebaikan itu adalah kebaikan dalam bentuk yang umum. Nah, maka ada batasan yang memilah-milah antara sikap saling menyayangi, lemah lembut, mengasihi, antara bersikap tegas kepada mereka. Dan ini bersikap tegas ini diperlihatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat ada seorang wanita Bani Makhzum yang mencuri itu. Yang kata Rasulullah, ya kalau saya Fatimah saja ini mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Ini adalah yang disampaikan juga ketika Hasan ini mengambil bagian daripada kurma sedekah, ya maka Rasul katakan ya buang, tidak boleh, karena keluarga kita tidak memakan sedekah. Nah, ini adalah yang kita lihat. Jadi sampai ini juga sudah sampai sini ya, ketika perang juga sama, ketika menyikapi orang melanggar perjanjian juga sama. Oh, berarti ini baru sudah selesai ya? 2.10. Oh, ini salah berarti. 2.10. Oh, ini berarti bagian merindukan surga dan berlomba-lomba ya? 2.10. Azan sudah belum? Menjawab azan sudah ya?
Nah, jadi maaf kita sampai pada bab ini. Jadi artinya merindukan surga dan berlomba-lomba untuk mencapainya. Termasuk ini, artinya kita sampai pada berjalan ke masjid untuk sholat. Hal ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Dia berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Sholatul rajuli fil jama'ati tuda'afu sholatihi fi baitihi wa fi suqihi khamsan wa ishrin darajah." Nah, jadi sesungguhnya sholatnya seseorang ini yang berjamaah melebihi sholatnya di rumah dan di suq, di pasar, ini khamsan wa ishrin darajah, 25 derajat. Wa dzalika annahu idza tawaddaa fa ahsana al-wudu thumma kharaja ila salati la yukhrijuhu illa salah lam yakhthu khatwatan illa rif'at ila rif'at lahu bihadarajat. Ini juga penting. Jadi ketika dia berwudu di rumah atau dia berwudu di selain masjid, maksudnya ya biasanya di rumah ya, artinya dengan sesempurna-sempurnanya wudu, lalu dia berjalan keluar kepada sholat, lalu dia tidak berjalan kecuali pada sholat, maka tidaklah ketika dia melangkah dengan satu langkah saja, maka langkah itu akan rufi'at, akan mengangkat lahu, akan mengangkat kepadanya bihadarajat, dengan beberapa derajat. Wa khutta anhu biha khati'ah, dan akan menghapuskan beberapa kesalahan. Nah, jadi kalau kita berjalan ke masjid, nah jadi makanya kalau seandainya kita ke masjid itu yang diutamakan itu adalah berjalan kaki. Nah, berjalan kaki. Jadi kalau satu kaki jalan menaikkan derajat, satu kaki berjalan menghapuskan dosa, terus menerus seperti itu. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi madama fi shalah fa madama fi musalla. Dan ketika dia sholat, maka tidak henti-henti malaikat itu bersolawat kepadanya, artinya berdoa untuknya, selama dia berada dalam musalla dengan doa Allahumma sholli alaihi, Allahumma irhamhu. Jadi Allahumma sholli alaihi, duhai Allah, maka bersolawatlah kepadanya atau berdoalah, berikanlah dia kebaikan. Allahumma irhamhu, duhai Allah sayangi dia. Wala yazalu fi salati man tadarra salah. Dan malaikat tidak henti-hentinya bersolawat kepada dia sampai dia berhenti untuk bersolat. Nantinya terjemahnya, dia tetap berada dalam solat selama dia menunggu solat. Artinya intizar ya, berarti ya menunggu solat. Selama dia tetap berada dalam solat yang sama dengan solat yang lain, artinya menunggui solat. Juga berdasar hadis muttafaqun alaih dari Abu Musa radhiyallahu anhu, dia berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'zaman nasi ajran fi sholati ab'aduhum ilaiha mamshan fab'aduhum." Jadi sesungguhnya orang-orang yang paling besar ajran, paling besar balasan pahalanya, adalah orang-orang yang paling jauh jalannya ke tempat sholat. Walladhi yantadhir walayantadhiru sholata hatta yusalliyaha ma'al imam. Dan orang-orang yang menunggu sholat hingga dia sholat bersama imam, a'zamu ajran, akan lebih besar lagi pahalanya, minalladhi yusalliyaha summa yanam, lalu kemudian lebih besar daripada orang-orang yang sholat sendirian kemudian yanam, kemudian dia tidur. Artinya sholat berjamaah ini lebih besar pahalanya daripada orang-orang yang sholat di rumah lalu kemudian dia tidur. Ini berkaitan dengan sholat subuh. Sholat nafilah atau sholat di rumah ini juga merupakan salah satu bagian daripada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi bukan sholat wajib. Nah, gitu kan ya. Jadi ini adalah harus ditekankan, tapi bukan sholat wajib. Dalilnya adalah hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Ij'alu min sholatikum fi buyutikum wala yattakhidhuha kubura. Jadi jadikanlah kalian di rumah-rumah kalian itu adalah sholatikum, tempat sholat-sholat kalian. Dan janganlah menjadikan tempat rumah kalian itu seperti kuburan. Artinya kubur itu justru tidak boleh sholat. Kuburan itu ya tidak boleh sholat. Kalau sholat itu ya di masjid. Nah maka kemudian jangan sampai juga kita menjadikan rumah itu seperti kuburan karena tidak ada sholat. Nah gimana caranya? Caranya adalah ya melakukan sholat-sholat sunnah itu di rumah. Maka sholat sunnah itu diutamakan di rumah. Nah bagaimana kemudian lanjutannya? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Fasallu ayyuhannas fi buyutikum." Salatlah duhai manusia di rumah-rumah kalian. Fa inna afdhalas salati salatul mar'i fi baitihi illal maktubah. Sesungguhnya salat yang paling afdol bagi seorang manusia adalah salatnya di rumah, kecuali maktubah, kecuali salat-salat yang sudah ditulis atau ditentukan atau salat-salat wajib. Nah ini adalah tata caranya. Misal, kalau kita melihat hadis yang berkaitan dengan salat sunnah Jumat misalnya. Kalau kita lihat salat Jumat kan kebanyakan manusia kan melakukan salat sunnah kan setelah Jumatan. Nah ini kalau Ibnu Umar ketika melihat Rasulullah, malah Rasulullah itu tidak pernah salat di masjid sampai kemudian beliau pulang ke rumah baru salat ba'da Jumat itu, atau baru salat sunnah ba'da Jumat. Atau kalau sana mau melakukan memang sholatnya di situ boleh juga, tapi setelah melakukan sesuatu, misal contoh, jadi assalamualaikum warahmatullah, serta kita salaman oleh sama orang lain, atau setelah kita berdoa, nah itu kita baru kemudian melakukan sholat sunnah. Nah itu adalah panduannya. Atau kemudian kalau kita rumahnya cukup jauh, sehingga kalau kita pulang ke rumah udah malas, atau misalnya sudah batal sholatnya, nah itu boleh kita sholat di masjid, tidak di rumah. Tapi kalau saya bisa sholat itu di rumah, misal contoh, ya ini memang perlu dibuat kesepakatan ya, misalnya contoh sholat subuh. Nah itu sholat subuh kan ada dua rakaat sebelum subuh. Nah dua rakaat sebelum subuh ini lebih afdol dilaksanakan di rumah. Jadi ketika dia masih di rumah dilaksanakan dulu, tapi harus ada memang kesepakatan. Contoh misalnya dari azan berapa menit kemudian sholat. Nah jadi ada waktu untuk kemudian sholat di rumah, lalu kemudian berjalan ke masjid, lalu kemudian sholat di masjid. Itu kalau rumahnya dekat masjid. Kalau rumahnya dekat nggak dekat masjid, ya sudah sholatlah di masjid supaya dia sempat untuk melakukan sholat itu. Nah itu adalah sholat wajib dan sholat di rumah. Berikutnya qiyamul lail. Nah ini juga sangat penting sekali, bahkan bagi seorang muslim, bagi seorang pengemban dakwah apalagi, maka qiyamul lail ini harus menjadi makanan mereka. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, tatajaffa junuduhum 'anil madarij. Maka sesungguhnya mereka senantiasa menjauhkan lambungnya, junuduhum, menjauhkan lambungnya daripada tempat tidurnya. Dan juga Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Karena mereka senantiasa qalil, senantiasa sedikit minal lail daripada waktu-waktu malam mereka, mayahjiun, yang digunakan untuk beristirahat. Dan berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitanu ala qafiyati ra'si ahadikum idha huwa nama salasata uqdin. Yatribu ala kulla uqdatin alaika laylun tawilun farqad. Fa inis tayqadha fa zakarallaha ta'ala inhallat uqdah. Fa idha tawadda'a inhallat uqdah. Fa in salla inhallat uqdah kulluha. Fa asbaha nasyitan tayyiban nafsi wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Jadi sesungguhnya syaitan ini, selalu saya sampaikan juga, membuat tiga ikatan pada diri manusia,
tatkala dia sedang tidur dan dia fatribu dan dia memukul pada setiap ikatan, saya berkata, engkau punya malam yang panjang, maka tidurlah. Apabila orang tersebut bangun, berzikir pada Allah, terurai satu ikatan. Kemudian apabila dia wudu, maka terurai ikatan yang kedua. Lalu ketika dia sholat, terurai seluruh ikatan. Di pagi hari, dia akan bersemangat dan berjiwa baik. Tapi jika dia melakukan tidak melakukan tiga perkara di atas, maka pagi hari jiwanya buruk dan jiwanya menjadi pemalas. Juga bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dalam hadis muttafaqun alaih, dia berkata juga jika suatu ketika di hadapan Nabi diceritakan tentang orang yang tidur hingga waktu subuh, maka Rasulullah SAW bersabda, jaga rajulun balal syaitan fi uzunaihi au qala fi uzuni. Dia dikencingi syaitan di dua telinganya, atau Rasul berkata di satu telinganya. Maka disunahkan orang yang bertahajud mengakhiri sholatnya dengan witir berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ij'alu akhir sholatikum bil-laili witr. Jadikanlah akhir daripada sholat-sholat kalian di malam hari itu adalah sholat witir. Nah, ini terjadi pada saya tadi. Nah, jadi kalau saya tadi tidur itu malam tidur enggak bisa tidur, jam 2 baru tidur, jam 3 pun udah bangun. Cuma setelah bangun tidur lagi. Nah, karena itulah kemudian jadi ketiduran dikencingi syaitan pada kedua telinga atau telinganya. Nah, artinya ya memang yang paling bagus ya kalau memang kita tidur itu setelah bangun kita wudu. Setelah wudu kita sholat, dan ketika sudah sholat itu ya berarti sudah menunggu subuh. Nah, kalau menunggu subuh insya Allah tidak akan tidur lagi. Insya Allah sudah lepas ikatannya dan kita akan jauh lebih fit gitu kan ya. Tapi memang perkara sholat tahajud ini adalah perkara yang mulai, ini adalah perkara habits. Artinya gini, para sahabat itu ketika sebelum diwajibkan sholat lima waktu itu justru diwajibkan dulu sholat tahajud selama setahun. Nah, jadi selama setahun terus menerus itu para sahabat diwajibkan sholat tahajud. Setelah diwajibkan sholat tahajud, lalu kemudian bagi beberapa orang itu memberatkan, maka Rasulullah SAW diberikan perintah sholat yang baru, yaitu sholat lima waktu tanpa membebankan sholat tahajud. Nah, maka Rasul katakan, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka aku akan mewajibkan sholat tahajud menjadi sholat yang keenam. Artinya itu kalau tidak memberatkan. Nah, itu adalah drillnya para sahabat, trainingnya para sahabat. Nah, yaitu adalah memakai sholat tahajud sebagai kebiasaan. Kalau orang sudah membiasakan diri sholat tahajud, walaupun dia telat, itu telatnya tidak setiap waktu. Artinya dia sudah terbiasa kalau sudah sholat tahajud. Dan kalaupun dia telat, ya berarti sesekali saja kalau sudah terbiasa sholat tahajud. Karena badan ini kan urusan biological time gitu kan. Artinya kalau sudah biological time ini, dia sudah pasti akan bangun walaupun dia capek, walaupun dia tidurnya malam. Nah, tapi ya cara latihannya yaitu harus setahun dulu sholat tahajud. Kalau sudah setahun sholat tahajud, dia akan lebih mudah. Tapi kalau orang yang sudah setahun tidak sholat tahajud, ya begitulah, akan sangat sulit sekali untuk bangun sholat tahajud. Lalu berikutnya, mandi pada hari Jumat. Hal ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Ibnu Umar. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, idza ja'a ahadukumul jumu'ah falyaghtasil. Maka ketika seseorang di antara kalian mendatangi hari Jumat, maka mandilah. Mandinya mandi apa? Mandi wajib. Niatnya apa? Ya, niatnya Allah, aku berniat mandi wajib di hari Jumat karena Allah Ta'ala. Artinya niatnya ini memang kayak niat mandi besar gitu loh. Artinya ya niat mandi wajib. Nah, itu hari Jumat. Bukan berarti kemudian mandinya setiap hari Jumat. Ketika zamannya Nabi memang air itu dikit. Karena air dikit itu tidak setiap hari mandi. Dan di zaman Nabi itu walaupun di Arab, Arab itu memang panas tapi kering. Karena itu keringat itu kadang-kadang kalau musim-musim kayak sekarang ini enggak sering keluar. Misalnya kalau yang sudah pernah pergi ke sana ya itu paham bahwa kita tuh bisa pakai satu baju tuh bisa 3-4 hari. Kita baru ganti gitu loh. Nah, apalagi di zamannya Rasulullah, airnya sangat dikit sekali. Nah, maka mandi itu tidak setiap hari, tapi setiap Jumat itu pasti mandi kalau Rasulullah. Itu sunnahnya.
Ya bukan berarti harus mandi, tidak, tapi sunnahnya itu mandi di hari Jumat. Nah, jadi ini ada beberapa sunnah-sunnah hari Jumat. Yaitu adalah kemudian manihtasal yaumal Jumu'ah watatawwara bihas tato'ah min tuhrin summa dahana au massa min tib summa raha falam yufarriq bayna thnain fasalla ma kutiba lahu summa idza kharaja al-imam ansab ghufira lahu ma bainahu wa bainal jumu'ah al-ujra. Siapa saja yang mandi pada hari Jumat lalu dia bersuci semampunya, kemudian dia memakai wangi-wangian atau menyentuh yang wangi-wangi, lalu pergi menuju masjid, setibanya di masjid dia tidak melewati atau melangkai di antara dua bahu orang, kemudian dia sholat sesuai dengan ketentuan-ketentuannya, jika imam datang untuk berkhutbah dia diam mendengarkan, maka Allah mengampuni dosanya di antara Jumat itu dan Jumat yang sebelumnya. Nah, artinya ini adalah sunnah-sunnah Rasulullah ketika hari Jumat. Yang sulit di Indonesia melangkai dua orang. Nah, ini memang perkara yang sulit. Lah kenapa? Orang Indonesia yang penuh belakangnya dulu, bukan depannya dulu. Harusnya yang kita penuh itu ya depannya dulu. Ini adalah kebiasaan masuk ke masjid. Karena kalau antum penuh yang belakang dulu, yang datang belakangan terpaksa melangkahi antum. Dan melangkahi orang itu bukan sesuatu yang baik, gitu loh. Nah, artinya kalau di zaman dulu aja salah satu, bagaimana kemudian Allah dan Rasulnya menyamakan antara mandi di Jumat lalu bersuci, lalu kemudian memakai yang wangi-wangi, lalu tidak melangkai. Artinya tidak melangkai orang itu sama seperti mandi, sama seperti memakai yang wangi-wangi, sama seperti sholat seperti ketentuan, tidak ngomong ketika imam berdiri, itu sama. Nah, artinya kalau saatnya kemudian kita melangkai orang, ya berkuranglah sebagian daripada sunnah kita yang ketika di hari Jumat. Berikutnya, shodaqoh sunnah. Hal ini berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah. Dia berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adlin tamratin min kasbin thayyibin wala yaqbalullahu illa thayyib wa innallaha yataqabbaluha biyaminihi summa yurabbiha lissahibihi kama yurabbi ahadukum faluhu hatta takuna misla jabal." Jadi barang siapa bersedekah senilai satu kurma dari usaha yang thayyib, karena Allah tidak akan menerima kecuali yang thayyib, yang baik, maka Allah akan menerima sedekahnya dengan tangan kanan. Dan kalau berdasarkan hadis ya, tangan Allah adalah tangan kanan semua. Kemudian mengembangkannya untuk orang yang bersedekah sebagaimana salah seorang mengembang biakan anak kambingnya hingga menjadi seperti gunung. Nah, jadi di sini ada kata-kata yurabbi ini ya, asal katanya sama dengan riba. Riba itu artinya berkembang, ziyadah. Jadi artinya amal baik itu juga akan Allah ribakan, akan Allah kembangbiakkan seperti berkembang biaknya anak kambing sehingga dia berwujud seperti gunung. Ini adalah tentang bagaimana Allah mengembangbiakkan amal-amal baik. Juga berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Adi bin Hatim, bahwasanya dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 'Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhullahu laisa bainahu wa bainahu turjuman fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bisyaqqi tamar." Tidaklah seorang di antara kalian, kata Rasulullah SAW, diajak berbicara kepada Allah tanpa, kecuali akan diajak berbicara kepada Allah tanpa penerjemah.
Kemudian dia melihat ke sebelah kanan, dia tidak melihat kecuali apa yang telah dia lakukan di dunia. Ia melihat sebelah kiri, maka dia tidak melihat kecuali apapun yang dia lakukan di dunia. Dan dia melihat ke depan, maka dia tidak melihat kecuali neraka di depan wajahnya. Karena itu jagalah diri kalian dari neraka meski dengan sebutir kurma. Ini adalah maksudnya delapan. Kalau kita punya sebutir kurma, hendaklah kita mensedekahkannya, atau dalam hadis yang lain menanamnya, sehingga itu menjadi sedekah yang bersifat jariah. Jadi menarik sekali. Jadi ketika seseorang, ada orang kafir ya, ada orang kafir, dia ini tugasnya menjaga hutan. Artinya dia menanami hutan-hutan yang gundul, lalu kemudian dia menjaga hutan itu dari orang-orang yang datang. Ini orang kafir, bukan orang muslim. Tapi ketika dia ditanya bagaimana kemudian dia melawan semua ini, dia sanggup, dia tetap melakukan, dia tidak merasa bosan, dia mencurahkan seluruh hidup dia untuk melakukan kebaikan-kebaikan kayak begini. Padahal orang kayak di Indonesia sekali bakar hutan itu berapa ribu hektar gitu kan ya, atau berapa ratus ribu hektar malah ketika membakar hutan, makanya terjadi asap ya kayak gitu. Dia mengatakan begini, ya memang ini bukan untuk saya, tapi ketika nanti setelah saya mati, orang bisa menikmati udaranya, orang bisa menikmati teduhnya pohon ini, dan bisa menikmati bagian daripada pohon ini. Ini yang berbuat adalah orang kafir. Harusnya yang berpikir seperti itu orang muslim. Yang paling gampang aja, yang paling gampang adalah dia tidak membuang sampah sembarangan misalnya. Ini kan adalah perkara yang mudah, tapi banyak orang yang melakukan. Kadang-kadang orang di mobil habis makan buang sampah sembarangan, ini termasuk perkara yang dia ini merusak, bukan hanya merusak dia, tapi merusak semuanya. Orang melihat itu nyontoh. Ketika kemudian dia buang sampah sembarangan, yang rusak adalah lingkungan. Makanya kalau kita berbicara tentang Islam, agama mana kemudian menyuruh seperti itu kecuali Islam? Bahkan kemudian kalau kita punya sebutir kurma saja, itu kemudian disedekahkan atau ditanam. Ketika ditanam itu, kata Rasulullah, berkaitan hari kiamat. Bahkan begini kata Rasulullah, ketika engkau melihat misalnya hari kiamat datang ke depanmu itu, lalu kemudian kamu bisa beramal hanya dengan sebutir kurma, maka beramallah. Artinya tanamlah, yang kita tanam itu akan tumbuh. Tidak tumbuh, tapi kebaikan kita ketika mulai menanam itu sudah dihitung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita nggak akan pernah tahu amalan-amalan mana yang kita dihitung gitu loh. Maka tanam pohon, menjaga pohon, tidak membuang sampah, ini termasuk bagian daripada amal-amalan sodaqoh tadi. Ya sodaqoh jariah yang kita memang lakukan untuk di masa depan. Apa beda antara sodaqoh jariah dengan sodaqoh biasa? Sodaqoh jariah itu adalah tidak selesai sekali makan. Contoh kalau kita memberikan orang makanan itu sodaqoh biasa. Kita memberikan orang misalnya uang 10.000, dia beli makan selesai, itu sodaqoh biasa. Sodaqoh biasa ini habis ketika sekali makan. Tapi kalau sodaqoh jariah ini berkaitan dengan waktu yang lama. Artinya kalau dia diberikan, dia tidak habis sekali makan. Contoh orang kelaparan, antum berikan kerjaan, itu sodaqoh jariah untuk dia supaya dia tetap bisa kemudian berjalan terus. Atau antum memberikan Quran untuk dia baca, ini sodaqoh jariah. Antum membangun masjid, ini sodaqoh jariah. Jadi sodaqoh jariah adalah tidak habis sekali makan. Juga berdasarkan hadis dengan isnad yang sahih dari Jabir dan Abi Ya'la yang disahkan oleh Al-Hakim dan disetujui oleh Az-Zahabi, sesungguhnya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Ka'ab bin Ajrah, Ya Ka'bu benda Ujrah, as-salatu qurbanun was-shaumu junnatun. Duhai Ujrah, salat ini adalah qurbanun, adalah pendekatan, was-shaumu junnatun, dan shaum adalah perisai. Was-shadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama tudfi'ul ma'u an-nar. Sesungguhnya sedekah itu memadamkan kesalahan-kesalahan, menghapuskan kesalahan-kesalahan sebagaimana engkau menghapuskan nar, api dengan alma, dengan air. Artinya sedekah itu menghapus kesalahan. Kalau punya banyak kesalahan, perbanyaklah sedekah. Karena sedekah itu menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan atau menghapuskan api. Sebaik-baik sedekah adalah sedekah yang tersembunyi. Berdasarkan hadis muttafaqun alaih dari Abu Hurairah tentang 7 golongan yang akan dinaungi oleh naungan Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di antaranya, wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin
fa'afaha, seseorang yang bersedekah dengan sedekahnya lalu dia menyembunyikannya, hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, sehingga tidak akan mengetahui tangan kirinya dengan apa yang oleh tangan kanannya. Dari juga Rasulullah, termasuk sedekah yang utama adalah kepada kerabat, yaitu dalam hadis muttafaqun alaihi, lahuma ajrani ajrul qarabati wa ajrul sadaqah. Jadi sesungguhnya orang yang bersedekah kepada kerabat itu akan mendapatkan dua pahala, yaitu adalah baginya pahala yang pertama pahala qarabat, pahala kerab karib kerabat. Yang kedua adalah pahala sedekah. Yang berikutnya pahala yang paling afdol adalah pahala kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah. Artinya bukan urutan ya. Ini adalah sama-sama utama. Sedekah ketika tersembunyi, sedekah kepada kerabat, sedekah kepada orang-orang yang berjihad di jalan, ini adalah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan sebagai afdol sedekah. Artinya afdol ini adalah yang paling, dan tidak dibedakan antara yang mana yang paling di antara jihad kerabat dan yang diam-diam. Kalau yang diam-diam dengan kerabat bisa digabungkan, diam-diam ngasih ke kerabat atau diam-diam ngasih ke jihad. Tapi kemudian kalau saya secara pribadi ya tergantung keperluan. Kalau kerabat kita ya, kadang-kadang orang berkata begini, ngapain kita nyumbang pada orang yang jauh, misalnya seperti di Gaza, seperti di Suria, sementara kerabat kita sendiri yang dekat-dekat banyak yang perlu. Bro, kalau ngitung begitu ya kita nggak akan sedekah pada orang yang berjihad, gitu kan ya. Kita tidak akan mengeluarkan harta pada orang yang berjihad. Kenapa? Karena selalu akan ada orang yang susah di sekitar kita, gitu loh. Tapi masalahnya begini, yang kita itu adalah ketika kita mengeluarkan satu harta ini untuk kebaikan atau tidak, selesai. Kalau untuk kebaikan maka lakukan. Dan kalau tidak melawan itu, mereka itu kemudian nggak bisa melawan apapun, gitu loh. Ya itu kan jaminan Allah lah. Kenapa nggak bilang bahwa orang-orang di Indonesia juga jaminan Allah, sama saja, gitu loh. Tapi begini loh maksudnya, bahwa ketika ini adalah perkara kebaikan dan Allah sudah sampaikan dan Rasul sudah sampaikan ini adalah afdol sedekah, ya lakukan. Kalau bisa dua-duanya alangkah baiknya. Tapi kalau perkara-perkara itu kita nggak akan pernah selesai menemukan orang yang perlu senantiasa di dekat kita, gitu loh. Artinya kalau kerabat kita sudah selesai, ada orang yang juga perlu juga duit lah. Kenapa? Karena sistem yang antum punya ini menciptakan orang-orang miskin secara terus-menerus. Lah gimana gak miskin? Ini hari ini dinaikkan listrik 4.500 itu 100%, 110 malah, 110%. Nah gimana kemudian mereka tidak merasa miskin atau tidak orang jadi miskin? Ya ini yang terjadi. Jadi kalau sedekah itu, ya kalau selama itu afdol ya kasih, termasuk pada keluarganya mujahid, itu juga sama. Dan itu melatih antum, melatih kita untuk merasa satu tubuh. Artinya merasa bahwa penderitaan mereka adalah penderitaan kita, perjuangan mereka adalah perjuangan kita. Apa yang mereka lakukan adalah bagian daripada yang kita juga ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, memberikan pinjaman atau al-qarz. Berdasarkan hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan Al-Baihaqi, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yuqridu musliman qardan marratain illa kana kasadaqatiha marrah." Maka tidaklah seseorang muslim memberikan pinjaman marratain, dua kali, pada seorang muslim yang lain sama dengan bersedekah satu kali. Dalam hadis yang lain, memperpanjang hutangnya dua kali maka seperti bersedekah satu kali. Artinya memberikan pinjaman. Dan teman-teman sekalian, ini semua hadis-hadis ini tidak akan bisa dirasakan kecuali kalau sudah dilakukan. Maka coba lakukan. Tapi saya itu sendiri perlu pinjaman, Ustaz. Ya mungkin antum sekarang perlu pinjaman, tapi kalau besok-besok antum bisa minjemin orang, antum baru bisa merasa bagaimana hadis ini kemudian dipraktekkan, gitu loh maksudnya. Dan sudah saya bilang, ini semua di sini untuk dipraktekkan, bukan untuk menjadi teori. Bersedekah kepada orang itu dipraktekkan dan dijadwalkan. Sedekah itu jadwalnya sebelum kita memanfaatkan untuk diri kita sendiri. Karena kalau sedekah itu kemudian menjadi sisa, ya kita tidak akan pernah bersedekah, karena selalu ada keperluan. Dan sedekah itu tidak perlu dibanding-bandingin. Kalau saya keluarin sedekah 100 ribu,
saya bisa beli ini, mendingan beli ini aja. Nah itu gak akan selesai sodakohnya, karena aku selalu membanding-bandingkan. Nah artinya dipraktekan, kasih orang pinjaman, kasih sodakoh, menangguhkan pembayar utang untuk orang yang lapang, dan membebaskannya dari orang yang kesulitan. Inna rajulan mimman kana qablakum atahul malaku liyaqbidu ruhahu. Jadi ada seorang dari umat sebelum kalian, min qablikum, atahul malaku, dia mendatangi malaikat, liyaqbidu ruhahu, dan dia dicabut nyawanya. Faqala hal amilta min khair, apakah, dan malaikat berkata, apakah engkau melakukan sesuatu yang baik? Qala ma'alam, aku tidak tahu aku pernah melakukan sesuatu yang baik atau tidak. Ini orang keterlaluan. Ya tapi artinya ternyata dia punya kebaikan. Qila lahu unzur, dikatakan padanya, tunggulah kalau begitu. Ketika itu tunggulah, atau di sini pikirkanlah. Tunggulah atau pikirkan. Lihat-lihatlah. Coba kamu lihat-lihat dulu, coba kamu pikir-pikir dulu, coba kamu tunggu dan lihat-lihat dulu, pikir-pikir dulu. Qala ma'alamu syai'an ghaira anni kuntu ubai'un nasa fit dunia. Aku kayaknya enggak pernah tahu kebaikan satu pun yang aku lakukan kecuali aku pernah berjual beli dengan manusia di dunia. Fa umhiru musiro. Lalu aku kemudian memberikan penangguhannya. Lalu kemudian aku bertransaksi, kemudian aku menangguhkan maisir kepada orang yang punya kelapangan. Lalu kemudian watajawazu anil muksiri, dan aku memberikan sebuah tajawaz, memberikan sebuah kebebasan kepada orang-orang yang muksir, kepada orang yang susah. Fa adkhalahu Allahu azza wa jalla al jannah, dan Allah memasukkan dia ke dalam surga karena kebaikannya itu. Masya Allah. Jadi kadang-kadang kita meremehkan perkara-perkara yang mudah. Ya misalnya contoh tadi, dia memberikan penangguhan. Fa unzirul musir, musir ini berarti asal katanya yasir itu artinya mudah. Yasir itu semudah-mudahnya mudah. Sedangkan mu'sir itu adalah sesusah-susahnya susah. Seperti dalam ayat fa inna ma'al usri yusra. Jadi kepada perkara-perkara yang paling sulit pun Allah akan memberikan kemudahan semudah-mudahnya. Nah ini juga sama. Dia menangguhkan pembayaran pada orang yang lapang. Jadi dia lapang, tapi ya adalah kalau kamu mau, kamu boleh bayarnya besok atau lusa. Kalau kamu, apalagi orang yang kesulitan gitu maksudnya. Kalau orang kesulitan minta, bosnya kalau ditangguhkan utangnya, ya sudah kamu mau bayar kapan, yang kamu bisa kita jadwalkan ulang pembayarannya. Nah itu adalah bagi orang yang mudah saja ditangguhkan, bagi orang sulit apalagi. Dan memberikan, membebaskan perkara-perkara susah daripada orang yang mu'sir, pada orang yang mengalami kesulitan betul. Maka gara-gara itu Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Loh kok kenapa bisa begitu? Ya aku pernah, kalau aku pernah nolong orang atau aku pernah ditolong orang dalam keadaan yang susah banget, anak antum mau keluar sedangkan aku gak punya duit, lalu kemudian tiba-tiba ada yang ngasih antum duit, yang antum lakukan pada orang tadi gimana? Minimal mendoakan pada saat dia tidak ada kan gitu kan ya. Ya Allah, saya berterima kasih banget saya punya saudara orang ini. Itu doa, Masya Allah. Itu doa itu makbul. Kalau doa yang tidak diketahui, lalu kemudian dia berdoa tanpa diketahui dan dia berdoa sungguh-sungguh kepada Allah, Allah mengabulkan doa dia. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan hal itu, dibenarkan maksudnya. Yang berikutnya, memberi makanan. Berdasarkan hadis muttafaqun alaihi dari Abdullah bin Amru, ada seorang laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam manakah yang paling baik? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tud'imu ta'am wa taqra'u salam ala man arafta wa man lam araf wa man lam ta'rif. Memberikan makanan, mengucapkan salam pada orang yang engkau kenal dan dengan orang yang tidak engkau kenal. Dan Abdurrahman bin Auf itu senantiasa
makan bareng-bareng. Jadi kalau ada sahabat yang namanya Abdurrahman bin Auf itu tidak pernah makan sendirian, makannya selalu bareng-bareng. Jadi kalau dia makan, dia selalu nyari orang. Yuk makan yuk, makan yuk, makan yuk, ketemu 4-5 orang dia boleh makan. Dia mau makan lagi, dia ngajak orang lain lagi. Karena makan sendirian itu makruh. Makan sendirian itu makruh, bukan di rumah ya, tapi makan sendirian di luar itu makruh. Karena gak ada temennya. Ya kayak sholat itu kan, sholat sendirian itu ya ditemenin kan ya, lebih baik. Nah maka sama seperti, bukan makruh kalau sholat sendirian, tapi kalau makan sendirian itu makruh. Makan sendirian di luar ya, maksudnya ketika antum makan di luar, di pinggir jalan sendirian itu makruh. Katanya antum bilang orang nih, ini orang ngapain sih sendirian gitu kan ya. Jadi banyak, banyak omongan, nah, itu makruh. Jadi memberikan makanan, mengucapkan salam kepada orang yang tidak engkau kenal dan tidak, dan orang yang sorry, engkau kenal dan tidak engkau kenal. Tentang makanan tadi, kalau di rumah makan sendirian boleh gak? Boleh. Makan di luar pinggir jalan yang makruh, makan sendirian. Dan menurut ulama mengurangi kehormatan kalau makan di pinggir jalan. Jadi jangan makan di pinggir jalan. Maksudnya seperti apa? Ya makan dulu di pinggir jalan, atau ada orang yang jualan di pinggir jalan, atau makan di situ makruh menurut sorry, menghilangkan kehormatan menurut Imam Syafi'i. Maka salah satu nasihat Imam Syafi'i, jangan makan di pinggir jalan. Maka kalau Imam Syafi'i makan itu kalau enggak bersama-sama, ya makan di rumah. Supaya tidak berkurang kehormatannya. Yaitu saking waroknya ya. Ya kalau kita kehormatan aja enggak ada gitu. Lalu kemudian bagaimana bisa menjaga kehormatan? Enggak, jadi artinya ya tetap ya, artinya kalau makan ini sunnahnya adalah berjamaah. Jadi memberikan makannya adalah perkara yang sangat Rasulullah senang. Jadi kalau kita mampu ya lakukan. Dan saya secara pribadi sangat merasakan itu. Karena orang-orang Cina itu ya ketika pelit itu juga soalan makanan. Misalnya contoh ya, saya pernah katakan bahwa ibu saya ketika ngasih saya makanan, lalu kemudian saya pulang ke Bogor dari Jakarta, bawain banyak sekali makanan. Makanan-makanan itu kemudian bawain seplastik besar atau dua plastik besar. Sampai ketika melepas itu ngomongnya ya, Lik, jangan bagi-bagi orang lain, yang makan sendiri aja. Akhirnya begitu. Nah artinya sifat pelit itu menghasilkan sifat-sifat yang lain gitu loh. Nah jadi ya cara melatihnya ya susah. Bagi makanan itu susah luar biasa. Apalagi bagi makanan yang kita suka itu lebih susah lagi. Contoh misalnya tahu sendiri kan mahasiswa tuh kayak apa kan ya. Kan kiri kan ya, miskin gitu kan ya. Dapat makanan enak itu rasanya kayak surga gitu nih. Dan saya dibawain oleh ibu saya misalnya satu makanan yang saya suka misalnya. Misalnya pempek misalnya, baru dari Palembang bawa ini kan, itu kan rasanya kan sayang ya. Nah, sampai di kos-kosan itu ya memang kalau nurutin nafsu ya makan sendiri. Tapi kalau kita berbagi itu ya kadang-kadang memang ada rasa berat. Karena kita pikirnya selalu ini penyakitnya itu adalah membanding-bandingkan tadi. Kalau saya makan sendiri, ya kalau saya makan sendiri mungkin lebih enak. Tapi teman-teman sekalian, kalau teman-teman coba bagi orang makanan, itu akan terjadi satu hal perasaan bahagia yang memang tidak didasarkan ketika kita makan sendiri. Jadi kalau makan sendiri itu senang, kalau bagi-bagi orang itu bahagia. Walaupun habis tapi bahagia. Walaupun kita makannya dikit tapi bahagia. Itu yang nagih kadang-kadang. Nah makanya kalau orang gak pernah ngasih makan orang lain akan sangat sulit. Jiwanya itu pelit gitu. Tapi kalau gak punya duit gimana? Saya dulu ketika gak punya duit juga sering ngasih makan orang kok. Artinya ya sampai istri saya bilang, kamu nih ngapain sih gitu kan ya, duit gak ada tapi ngasih makan orang. Tanya, tapi gimana ya, memang sudah seneng ketika ngasih makan orang gitu loh. Artinya ya coba aja gitu kan ya, kasih makan orang, memberi makan, memberi minum pada setiap yang bernyawa. Artinya termasuk juga binatang. Bainama rajulun yamshi bin tariqin istadda alaihil harr. Sesungguhnya ada dua orang lelaki yang berjalan di jalan yang sangat har, sangat panas. Fa wajada bi'ran fa nazala fiha fa syariba tsumma kharaj. Lalu kemudian datanglah bi'ran, bi'ran sumur, lalu dia pun turun ke dalamnya untuk minum, tsumma kharaja, lalu keluar. Lalu kemudian fa idza kalbun yalhazu ya'kulu sarra minal atas. Dan lalu datanglah seekor anjing yang lidahnya keluar karena rasa haus ingin minum. Faqala rajul, dan berkatalah laki-laki ini, laqad balagha hadzal kalba minal atashi
mithlal ladzi kana minni. Sesungguhnya anjing ini datang ke sini lalu kemudian dia kehausan seperti aku kehausan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Fanazzalal bi'arab, lalu kemudian dia turun kepada sumur. Famala khuffahu ma'an. Lalu kemudian dia dia memenuhi khuffnya atau sandalnya dengan air atau sepatunya dengan air. Suma amsakahu bi fihi hatta raqqa. Hatta raqqa. Lalu kemudian dia memberikan dia gigit kemudian sepatu itu hingga naik pada sumur, lalu kemudian memberikan air pada anjing itu. Fasakol kal, lalu minumlah anjing itu daripadanya. Fasyakarallahu lahu, lalu kemudian dia bersyukur kepada Allah atas air itu. Faghfarallahu, lalu kemudian Allah memaafkannya. Qalu ya Rasulullah, lalu berkata para sahabat yang mendengarkan ini, ya Rasulullah, wa inna lana fil bahaim ajran. Bagaimana ketika kami memberikan pada hewan-hewan kami minum, apakah ada pahala bagi kami? Faqala fi kulli kabidin rabbatin ajran. Kata Rasulullah, pada setiap hewan yang hewan itu hidup akan mendapatkan pahala. Jadi setiap hewan yang hidup memberinya makan atau memberinya minum akan mendapatkan pahala pada setiap yang bernyawa. Dalam hadis yang lain yang berkaitan dengan pelacur yang memberikan minum anjing, itu juga sama, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kemudian dia sudah meninggal. Nah, ini adalah tentang urusan memberi makan. Berikutnya kita akan sampai pada urusan saum sunnah, kiam Ramadan, makan sahur, menyegerakan berbuka puasa dan sebagainya. Ini adalah berkaitan dengan puasa Ramadan atau puasa yang selain Ramadan. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengumuman, minggu depan itu tanggal berapa? Tanggal 8 ya. Tanggal 8 kajian kita libur dulu karena saya ada kajian di luar kota. Tanggal berikutnya tanggal 15. Tanggal 15 insyaallah kajian masih ada, insyaallah kajian tanggal 15. Setelah tanggal 15 tanggal 22. Tanggal 22 libur 1 bulan. Misalnya libur saya, insyaallah nanti kita akan coba carikan pengganti karena saya harus pergi umroh dari tanggal 19 Desember sampai 19 Januari. Nah, jadi ada sekitar 1 bulan. Monggo kalau di atas teman-teman sekalian ada yang mau menggantikan kajian nafsi ya, boleh. Haris mau atau Niki mau juga boleh, silahkan saja. Kalau mau nanti insya Allah coba kan kita carikan pengganti, atau insya Allah mungkin Ustaz Aan ya nanti kita coba carikan pengganti selama sebulan itu. Kalau bisa sih nanti saya usahakan untuk tanggal 8 besok sudah dimulai penggantinya, dan tanggal berapa tadi? 22 ya, 22 libur sampai setelah saya pulang tanggal 19 Januari. Jadi saya sekitar sebulanan di sana. Mohon doanya, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan bagi kita semua, dan dengan kajian ini Allah mudah-mudahan menurunkan ilmu yang bermanfaat bagi kita, dan Allah memberikan kemudahan-kemudahan dalam hidup tatkala kita sudah mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah Allah berikan kepada kita. Allah bisa.